Assalamualaikum semua, Adam di sini dan hari ini kita akan pergi Kuala Belait. Di sini banyak benda yang interesting sikit. Jadi selepas ni kita akan pergi ke tempat itu. Jadi sekarang kita pergi ke tempat pertama dulu. Okey semua, sekarang kita di Menara Kenangan, di mana menara ini dibuat 50 angka lambang ulang tahun keputeraan kebawahan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-50 tahun. Ini ialah lambang 50 dia. Jadi sekarang kita akan pergi tempat kedua di Kuala Belait ini. Jadi saya akan pergi ke sana sekarang. Okey, sekarang kita semua, sekarang kita di Stadium Sukan Air di mana bot berlumba, tapi sekarang tak ada bot. Hanya ada pemandangan cantik saja di paya sungai Kuala Belait. Seperti yang awak tahu, inilah pemandangan sungai paya itu di Kuala Belait. Ini orang sedang berlatih untuk perlombaan nanti. Ketiga ialah Monumen Brunei Darussalam. Jadi monumen ni dibuat sebanyak 1 bilion barrel oil pada tahun Julai 1991 dan sekarang monumen ni masih kukuh dan masih cantik lah. Dan tempat terakhir di Kuala Belait ini ialah Pasar Kuala Belait. Jadi inilah pasar itu. Jadi saya sekarang ada RM1. Saya akan beli sesuatu sekarang. Sekarang saya dah beli crab cheese. Mungkin dia sedap lah, nanti saya rasa di rumah. Itu sajalah untuk hari ini semua. Like, subscribe to my channel. Goodbye.